Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Hong. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi mashong.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview celana yang barusan saya beli di Sadang Town Square. Celana saya beli dengan merek Emba. Pada waktu saya beli terdapat apa itu namanya harga promo, dimana sesuai dengan labelnya celana harga ini adalah sekitar 400 ribuan, 459.000 tepatnya. Tapi karena promo, maka celana ini saya dapatkan dengan harga 180.000 saja. Jadi lebih dari 50% nih diskonnya. Untuk baju dan celana di Sadang Town Square memang terkadang dia bisa lebih murah dibandingkan dengan mall-mall yang lain. Sini adalah tertulis brandnya Embazin. Sini terdapat dua saku seperti pada umumnya. Ini adalah bagian belakang dari celananya. Bagian belakang tidak jauh berbeda. Coraknya seperti ini. Ini adalah mereknya. Ini adalah saku seperti biasa, seperti model yang lain. Untuk bahan dari celana ini adalah katun. 97% adalah katun dan yang 3% adalah material yang lain. Jadi terdapat dua saku pada bagian belakang. Dan ini adalah panduan saat mencuci atau mengeringkan. Celana Emba tidak boleh dikeringkan dengan menggunakan mesin cuci, seperti yang tertulis pada panduan yang digambar tadi. Anda bisa lihat setelah Anda membeli. Dan ini adalah resletingnya yang berwarna kuning seperti ini bagian depannya. Ini adalah bagian samping, terdapat merek di atas sakunya. Nah, ini ada bukan kancing, ini adalah semacam apa ya, kayak kancing gitu lah. Ini adalah sakunya. Ini adalah saku bagian sampingnya, bagian kiri. Ini adalah logo atau sebut kancing atau apalah. Terima kasih telah mengunjungi channel Mas Hong. Semoga tutorial dan video kami bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan kunjungi mashong.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.